Hello guys, welcome to 82 Running. Dalam bonet ni pula. Nah, kita nak pergi mana? Dari rumah? Sebabkan Selangor tak ada air, kita perlu berpindahlah ke Selangor yang lain. Ada satu malam tu, kami adik-beradik saja je scroll villa mana yang best untuk staycation. Nampak je satu villa ni, terus semua macam, why not kita buat family day kat sini kan? So, aku terus contact owner villa tu untuk dapatkan price dan date yang available. Memang rezeki kami kot sebab tarikh yang kami nak tu memang tengah kosong. Owner villa ni pula memang seperti habis. Reply on time pula tu, aku terus lock tarikh 15 bulan 11 dan minta adik-beradik tanya availability sedara mara yang lain. And boom, teruslah jadi staycation kami. Kita ke 82 Renting. Kalau check-in pukul 3. So kita fully telat hari ni dengan pergi ke Teratak Tok Alang. Balik-balik. Orang kata gathering dulu before kita pergi ke Renting. So kita orang lepak sungai dulu. Selesai mandi kolam, mandi sungai, kita akan ke dah 82 Renting. Let's go. Panas. Sini semua orang kena register dulu. Register dekat sini, scan my jata, tunggu dah fully vaccinated. Sekarang kita tengok ada orang yang tak okey, ada yang orang okey suhu dia. Mungkin sebab sekarang panas, so semua orang tak okey sikit lah panas. Ha, ini okey, belah sini okey. So ni muka-muka yang tak lepas sebabnya suhu tinggi. Kita lebih tinggi sebab mandi sungai tadi. Selesai untuk registration, let's go to the place. Dia inilah SOP-nya. Semua orang kena pergi in dulu dekat dia punya registration supaya yalah nanti at least kalau poli datang, dia orang ada valid proof yang dia orang dah buat scan or everything. Itulah SOP-nya. Dulu tak macam ni, dulu gerak terus, tapi itulah SOP-nya, so kita follow saja. Di waktu petang, kita dekat 82 Renting. Pada awalnya, kita gerak daripada rumah, daripada Puncak Alam ke sini mengambil masa sekitar plus minus 1 hour lah. Check in pukul 2.45, register yada. Pukul 3 terus bertapak dekat sini dan semua kita terus buat preparation lah.
Malam ni kita akan ada aktiviti, kita akan ada birthday party celebration, macam-macam aktiviti yang boleh korang buat dekat sini. It's a good place for family gathering sebenarnya, and I really really recommend. Nanti akan bawa you jalan-jalan sekitar Rening dengan view dia yang magnificent, kolam renang private, 4 rooms, memang sesuai gila kalau tonton dengan family. So jom ikut aku, kita jalan-jalan sekitar 82 Rening. Let's go. Kalau korang boleh nampak dekat belakang, kita ada tempat parking kereta lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, 6. 12 kereta boleh muat. So, 12 family boleh muat. Ha, tu Pocu. Dia peminat Juventus. Tak ada. Oh, tak ada? Dia beli sebab ada orang panggil muka macam kita orang datang. So, memang kalau kita tengok parking dia pun memang luas gila. Sampai 6 kereta memuat. So, kita ada lagi family yang incoming. A proper parking untuk diorang. Ni pun ada yang tak sampai lagi. Aku cakap dia ada private swimming pool betul-betul di hadapan rumah. Makna kata buka je pintu tu kan, terus a wide open private swimming pool. Ini untuk budak-budak. Yang ni kedalaman dia dalam 3 kaki je. Yang tu 7 kaki. Kita ada 2 orang dah mandi. Ha, birthday girl seronok nak mandi. Dan dia ada 2 tempat duduk situ, tempat tidur sesuai untuk. Ah, tu ada Acha. Nama dia Acha. Kalau siapa nak boleh DM dia. Link dekat bawah. Dekat swimming pool ni pun dia ada tempat yang macam, alah aku nak kata dia macam apa lah. Dia macam bukanlah persinggahan. Dia macam ni ha. Tengok dia macam tempat yang depan minum petang, boleh lepak-lepak, tengok view. Amal aku tunjuk korang view dia. Memang cantik. Spot ni kalau bangun pagi tengok sunrise, sunrise akan muncul dekat belah sana. Tak tahu korang nampak ke tak, dia akan muncul belah sana. So view mountain tu memang gila. Selain daripada tu, kita ada tempat untuk tempat lepak malam-malam, tempat BBQ. Kita tempat nak bakar sendiri tau. Eh berat. Oh, dia bagi fire starter semua. Baik. Ni tempat nak bakar-bakar, I guess so. Pun sama, dia bagi juga, tinggal nak bakar je. Belah sana tu tempat swimming pool semua kan, rumah semua kan. Dia ada jalan ke taman bawah. So taman ni, dia bukan taman sangat pun. Dia just, kita turun ke bawah. Ha, dia tempat lepak-lepak je. Ha, kerusi satu, dia ada kerusi dua. Pun dia ada buaian satu lagi. It's a very very open space. Sangat besar, sangat seronok. It's really really relaxing. Love it. Memang best. Kita tunggu untuk aktiviti malam ni pula. Tak sabar nak tunggu malam tu. Semua orang gathering. Sekarang semua orang tengah buat aktiviti masing-masing. Jom aku tunjuk korang pintu depan dia. Oh, dia dah sempat lagi. Sekarang aku tunjuk yang luar je dulu. Ada tingkat atas. So korang nak tengok lah tadi. Dia ada tempat rooftop yang memang rumput. Malah bukan rumput apa, rumput plastik je. Tapi cantik lah, tempat dia besar lah. Ni pintu masuk dia. Dekat belakang aku ni, pintu masuk. Ni pintu masuk dia. Ini dalam rumah tu. Semua tengah busy buat kerja. Gadis-gadis, diorang tengah set up untuk preparation birthday malam ni. Kita ada kumpulan lelaki. Kumpulan lelaki macam biasa. Sudah dia tengah set up happy birthday malam ni. Kolam dia seluas 7-8 kaki. So macam aku yang ketinggian 175, tak kat sini lah. Kita akan go for solat jemaah. Everyone dah sampai kecuali Anjang. Sampai cari barang. So dia kata pasal sebentar balik untuk cari ke kedai, cari a few things lah. Tapi sekarang baru 7-5 minit maghrib dah masuk. Bagus lah masuk awal. So kita solat awal, lepas tu fokus pada terus masak dan terus pada aktiviti. Okay, nanti kita tengok macam mana dia orang set up birthday party. Tempat yang dia orang dah set up tadi. Allahu Akbar, Allah.
Sekarang kita pam apa kakak? Pam pelampung. Tapi ni kita orang tak tahu apa lagi. Oh, dia dah tahu. Ini Along. Eh, bukan ni masak sekali tadi? Saya dah diet dah. Saya tak suka dah masak. Saya nak. Dah dua. Nanti kita orang akan mati. Kita orang ada pelampung besar gila. The best tau benda tu. You like my favorite. Lagi-lagi kalau ibu abang Mal buat. Besar yang mulut. Ni kari ketam juga. Wey, kari ketam. Ibu, kalau ibu nampak ni kita orang nak. Kasi ya bagi. Tak tahu. Marah. Dia tak datang waktu tu. Oh ya, yeah, tak datang. Tepat jam 6.30 pagi, semua orang berkumpul di rooftop untuk menyaksikan kecantikan matahari terbit yang merupakan ibu kepada semua aktiviti kami di 82 Rening. Good morning, people. Semua orang berada di atas rooftop untuk menyaksikan fenomena alam sunrise. Ooh, matahari. Matahari terbit daripada barat. Timur. Lambat lagi. Pisau. Dan semua orang bangun untuk menyaksikan fenomena matahari terbit yang berlaku setiap pagi. Kalau kita bangun pagi lah, kita nampak lah kemenan. The view was magnificent. Maka berakhirlah percutian kami selama 2 hari 1 malam di 82 Rening. Memang refreshing and mind blown gila scenery daripada staycation kami kali ini. Sementara tunggu breakfast yang memang disediakan, kami menggunakan masa yang ada untuk beraktiviti dan bersenam aerobik to start our day.
nak ucapkan terima kasih kepada korang yang support perjalanan video YouTube aku. Kalau korang suka, korang boleh like, boleh share dan boleh subscribe. InsyaAllah, more videos coming to you guys. Okay, see you next time. Jangan lupa jaga diri, jaga SOP dan sentiasa kekalkan kesihatan yang baik. Okay, see you guys on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.